بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات في هذا الدين بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimani wa ketahuilah bahwasanya tidak ada perintah yang terbesar di dunia ini untuk kita patuhi kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad utul wa iyyakum Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab dan kami wasiatkan juga kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sebaik-baik bekal untuk kita kembali ke kampung halaman kita, untuk kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fa inna khairaz taqwa." Bertakwalah kalian, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam kepribadian seorang muslim adalah akhlak yang mulia. Seseorang harus memperhatikan bagaimana ia berinteraksi dan bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempurnaan akhlak kepada manusia, sehingga akhlak merupakan suatu yang sangat prinsip dalam agama Islam. Karena kita harus memperhatikan bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, para ulama dahulu menyebutkan definisi akhlak yang diantaranya adalah ketika kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan oleh orang lain. Ini adalah hakikat akhlak yang mulia. Kita suka diberi hadiah oleh orang lain. Maka seharusnya kita memberikan hadiah kepada orang lain. Kita suka dijenguk ketika kita sakit oleh orang lain. Maka kita menjenguk orang lain ketika ada orang lain yang sakit. Kita suka ditegur, disapa, diberi salam oleh orang lain. Maka seharusnya itulah yang kita lakukan kepada orang lain. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kita suka diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang baik, maka seharusnya itulah yang kita lakukan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa Ini adalah konsep dalam agama Islam. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada manusia. Sebagian orang dengan bangganya memiliki prinsip jika ada orang lain yang berbuat baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Jika ada orang lain yang berbuat buruk kepadaku, maka aku akan berbuat buruk kepadanya. Ketahuilah wahai jamaah. Ini merupakan prinsip yang keliru. Ini prinsip yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna ahadukum ah. Janganlah sekali-kali kalian memiliki sifat imah. Apa itu imah? In ahsan nas fa ahsinu. wa in asa nas fa asau. Jika ada orang lain yang berbuat buruk kepadamu, kamu berbuat buruk kepadanya. Jika ada orang lain yang berbuat baik kepadamu, kamu berbuat baik kepadanya. Walakin watinu anfusakum. Akan tetapi perbaikilah dirimu. In ahsan nas faahsinu, wa in asaan nas faahsinu. Jika ada orang lain yang berbuat baik kepadamu, maka berbuat baiklah. Jika ada orang lain yang berbuat buruk kepadamu, balaslah dengan baik. Ini adalah konsep ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia itu sangat berbarengan dengan keimanan dan akidah seseorang. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang rajin ibadahnya, ada orang yang sholatnya pintar atau rajin, hebat puasanya, tapi akhlaknya buruk, ketahuilah ada yang salah dalam agama orang tersebut. Ketika kita melihat ada orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, kemudian puasanya hebat, tapi akhlaknya buruk, maka ada yang salah dari agama orang tersebut. Karena pada hakikatnya, keimanan yang baik, akidah yang lurus dan akhlak yang baik itu merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Dan itu tidak akan pernah dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Aqimis shalah." Tegakkanlah salat. Apa faidahnya? Inna tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat merupakan dan akan mencegah, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang buruk. Ketika seseorang mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka ia sedang menjalankan akidah yang baik. Maka ia sedang menjalankan akhlak yang baik dan itu dibarengi dengan dengan ibadah salat orang tersebut. Washal muslimin rahimani wa rahimakumullah ada beberapa keutamaan bagi seseorang yang memiliki akhlak yang baik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasannya akhlak yang baik merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khulukuhu." Aku akan menjamin seseorang dibuatkan rumah di dalam surga yang paling tinggi bagi siapa yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian faidah yang kedua, bahwasannya akhlak yang baik merupakan sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabu ibadillah ilallah ahsinuhum khuluqa bahwasanya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian faidah yang ketiga, bahwasanya akhlak yang baik merupakan sebab seseorang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqarrabikum minni majlisan yaumal ahasinukum akhlaqan Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku kelak di akhirat adalah mereka yang baik akhlaknya. Kemudian yang keempat, keutamaan bagi seseorang yang memiliki akhlak yang baik merupakan tanda sempurna keimanannya. Ketika kita ingin melihat Apakah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikanlah akhlak kita dengan keluarga kita. Maka perhatikanlah akhlak kita dengan dengan saudara-saudara kita. Perhatikanlah akhlak kita dengan tetangga-tetangga kita. Karena pada hakikatnya tanda keimanan seseorang itu sempurna adalah memiliki akhlak yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Akmalul mu'mini imanan ahassinuhum Sesungguhnya orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dalam Islam adab dan akhlak merupakan suatu pilar yang sangat penting. Dan Islam tidak pernah mengajarkan penganutnya untuk merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham wa yuqir Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang merendahkan orang kecil di antara kami dan yang tidak menghormati yang tua di antara kami. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan perbuatan keburukan ketika ia merendahkan saudaranya yang muslim." Muslim antara muslim dengan muslim lainnya haram hartanya, haram darahnya, dan haram kehormatannya untuk direndahkan. Makanya para ulama dahulu mereka lebih mementingkan dan lebih menghabiskan waktunya untuk mempelajari adab terlebih dahulu dibandingkan mempelajari suatu ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwajumina ila katsirin minal ilm." Kami lebih membutuhkan adab yang baik walaupun sedikit dibandingkan banyaknya suatu ilmu. Oleh karena itu ya jemaah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik dan menghiasi kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا بلدا امنا. وبلاد المسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتكين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة